Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Oh, alhamdulillah. Malam hari ini saya akan membicarakan tentang pengambilan apa sesuatu dengan solkenan. Oke, tanggung satunya kita akan mengisi, kita ikuti tipsnya kali ini. Oke, titik ini kita akan buka yaitu software Sony Candle ya. Ini pakai Java, kalau teman-teman tidak punya Java, tinggal Java dulu. Nah ini seperti inilah tampilan Sony Candle-nya. Di sini saya akan menerangkan sedikit ya. Ini tentang frame. Di sini ada frame rate minimum. Ini rata-ratanya terserah. Misalnya 30 berstandar. Ini video width ukuran 1920. Dan video hack ini tingginya. Saya pakai bulat sih. Saya akan ganti 1080. Di sini jelasnya teman-teman. Lalu kita pilih input atau menekan video ini ya. Kabel ini itu hijau teman-teman ya. Ini itu settingannya audio file WAV itu. Output format. Kita otomatis format ini kita pilih MP4 video file. Dan setting outputnya kita pilih file of tipenya MP4 or PNG. Kita beri nama dengan IG-nya, water IG-nya. Supaya jelas ya. Oke. Di sini kita ada flat color, build in image, under image. Flat color itu biasa. Pilih color biasa. Build in image. Nah, ini image-nya pakai blue, deep golden marron dan seterusnya ya. Under image ini kita akan menambahkan image di sebelah efek spreadnya tadi ya. Oke. Kita pakai apa aja, saya akan misalkan buat green screen di sound effects nanti. Oke. Di sini juga ada tool yang bernama bar customization more option combination. Bar misalnya kita pilih tick box kan. Ada outlet box, thin, long file, long outline, pop up. Nah, saya pakai tick box aja. Oke. Ini color pickernya. Caranya untuk spektral gundung itu saya akan berenang putih aja yang terang karena putih itu terang teman-teman ya. Oke. Lalu di sini ya, lalu di sini teman-teman ya, review and flat. Nah, ini saya kasih 7 aja. Kelihatan pas middle. Oke, kita review begini hasilnya. Satu render dan tahu. Sekarang kita render teman-teman ya. Kita render. Kita tunggu saja sampai selesai teman-teman. Oke, teman-teman, kita sudah selesai. Kita pilih done. Oke, ini filenya IKI. Oke, kita masukkan ke sana guys ya, apakah bisa atau tidaknya kita tidak tahu. Kita coba dulu. Oh, nah ini non avail dropout of Java cloud be opened. Ini artinya tidak bisa dan tidak support Sony Vegas. Caranya begini teman-teman, kita buka format factory MP4 add fill tadi ya, fill IG namanya itu fill IG. Ini kita oke begini, lalu kita start. Oke teman-teman, sudah selesai tadi mau cover videonya ya, itu tadi. Oke, itu ya, kita akan masukkan ke Sony Vegas apakah bisa atau tidak. Dan boom. Oke, bisa ya teman-teman, bisa ya nih. Nah ini kan masih kita screen, kita coba tambahin image ya. Tambahin ini chroma key ini ya. Oke, kita add. Oke, sini kita pilih
green selain itu ya hasilnya. Ya oke, jadi jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.